perburuan ikan kita yang melelahkan ini adalah impian bagi mereka pencari ikan. Ikan kita yang kecil ini adalah impian bagi mereka yang susah mencari ikan. Spot kita yang ikannya sedikit adalah impian bagi mereka yang tidak punya spot ikan. Gak perlu jadi juara untuk menjadi pemenang. Gak perlu banyak spot ikan untuk berbagi sesama. Salam Sobat Rapta. Yeow. Ayo tolong cepat. Terus. Oke Sobat Rapta, jumpa lagi dengan saya nih. Saya mau turun lagi, nyari ikan lagi kita. Yeay. Oke. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Kita masih manasin mesin dulu. Masih manasin ya. Hai, Sobat Rapta, lihat. Kita mau nyelam malah pakai jas hujan nih, Sobat Rapta, lihat. Aneh kan? Malah pakai jas hujan, lihat. Ada lubangnya lagi. Sudah sampai di spot ini, kita mau nyari ikan lagi ya. Ini airnya lumayan biru Sobat Rapta, jadi kita mudah-mudahan hari ini kita dapat ikan besar ya. Pokoknya ikutin terus videonya saya, jangan lupa. Nah Sobat Rapta, jadi kita sudah turun lagi di spot yang selalu saya senangi, yaitu air yang di kedalaman 40 sampai 50 meter Sobat Rapta. Dan di sini adalah Sobat Rapta, tempatnya juga lumayan, airnya biru, lumayan bersih dan jauh dari pinggiran yang dekat dengan muara sungai Sobat Rapta. Karena di sini dia lumayan tengah ya Sobat Rapta ya. Dan itu sudah terlihat Sobat Rapta, ikan di depan sana juga lumayan memanggil-manggil saya. Di bawah sana juga Sobat Rapta, tapi sayang sekali Sobat Rapta ya, kamera saya sempat kemati dan saya juga berhasil mendapatkan satu ekor ikan giant terpilih yang lumayan besar Sobat Rapta. Ya Sobat Rapta, jadi karena tempat ini juga lumayan mengerikan, seram-seram gimana gitu. Agak karena apa ya? Agak gelap di bawah Sobat Rapta ya. Dan tidak kelihatan dasarnya Sobat Rapta. Gimana tidak kelihatan? Karena air di dalam sana itu sangat dalam Sobat Rapta, lumayan sekitar 50 meteran Sobat Rapta ya. Jadi di sini kita mainnya di main di aman aja ya. Jadi ya hitung-hitung kita olahraga juga Sobat Rapta, karena saya juga semingguan ini juga jarang olahraga. Jadi olahraganya ya gini, nyelam sambil menggerakkan seluruh badan dan anggota tubuh lainnya Sobat Rapta. Karena kita tahan napas. Nah, coba Sobat Rapta, ada yang pernah tahu enggak kalau kita olahraga dalam air itu kira-kira sebanyak apa deh, sebanyak apa kira-kira keringat yang kita keluarkan kalau kita berenang di dalam laut nih Sobat Rapta dan menyelam gini Sobat Rapta ya. Tahan napas pula. Kira-kira sebanyak apa Sobat Rapta keringatnya? Karena selama saya nyelam di sini Sobat Rapta, saya belum pernah merasakan keringatan Sobat Rapta ya, dalam laut ini. Nah, dan lucunya lagi Sobat Rapta, lucunya lagi itu gini Sobat Rapta ya, tiba-tiba kita nyelam habis makan kenyang gitu ya, baru kita menyelam gitu ya, kita menyelam di kedalaman yang lumayan dalam ya, main-main di 5 atau 10 meteran lah Sobat Rapta ya. Dan itu saat itu kita tiba-tiba kebelet Sobat Rapta, kebelet mau apa ya, mau buang air kecil. Nah, kebayang gak Sobat Rapta gimana caranya buang air kecil di dalam laut ini Sobat Rapta? Nah, pasti teman-teman saya yang pernah nyelam juga seperti ini, pasti semuanya pernah ngalami Sobat Rapta. Dan saya jamin 100% bahkan 1000% mereka, saya dan teman-teman saya itu pasti kencingnya di dalam celana, jadi anak kecil lagi. Gimana enggak? Kalau mau buka baju selam nih Sobat Rapta ya, itu jadi satu dia Sobat Rapta. Namanya One Piece, gimana ya? Dari atas ini sampai ke lutut atau sampai ke mata kaki bagian bawah Sobat Rapta, itu jadi satu bajunya.
Nah, kebayang gimana coba mau kencingnya atau mau buang air kecilnya? Pasti sudah itu kencing di celana, Sobat Opta. Nah, itu sudah. Karena saking baju ketatnya seperti itu, jadi kalau sudah kebelet kencing itu sudah gimana ya, Sobat Opta? Nggak sempat sudah buka bajunya. Makanya Sobat Opta, jadi saya dan teman-teman saya ini kalau di dalam laut ini, apalagi nyelam sepertinya, ya diusahakan kalau perutnya itu kosong ya. Jangan kosong lah, jangan terlalu kosong, karena nanti kalau kosong masuk angin seberapa. Tapi kalau kenyangan, itu bakalan repot nanti kalau BAB-nya. Nah seberapa, jadi sampai saat ini seberapa ya, di spot ini kita belum ada melihat lagi ikan-ikan yang lumayan banyak dan besar-besar seberapa. Karena mungkin ini arus dan gelombangnya sangat besar seberapa. Hari ini entah bagaimana, entah kenapa, atau entah apa penyebabnya. Jadi hari ini lumayan seberat ya, arus dan gelombang di atas permukaan ini sangat kencang. Apakah itu sangat berpengaruh bagi ikan-ikan yang ada di dalam laut ini, seberat? Di samping itu, karena kita mempelajari arus dan gelombang seberapa, jadi kita sedikit mengetahui lah bagaimana ikan itu senangnya di arus yang seperti apa. Apakah arus yang sedikit slow-slow, ataukah ada air yang sedikit rasanya manis atau tawar gitu seberapa. Jadi sedikit-sedikit kita harus mengetahui seberapa ya, supaya kita tahu jam-jamnya ikan atau jam-jamnya ikan ini bermain di atas permukaan seberapa ya. Emang nggak bisa diprediksi seberapa. Wah, jadi lama-lama butuh waktu kita untuk mempelajari Sobat Opta ya. Ya, syukur-syukur kita ada dapat satu atau beberapa ekor. Lumayan Sobat Opta. Nah, setelah saya dari istirahat Sobat Opta, saya coba main di luar tiang-tiang ini Sobat Opta ya. Nah, itu dia Sobat Opta, saya turun. Tapi belum ada terlihat ini ya Sobat Opta ya, ikan-ikan yang lumayan besar Sobat Opta. Kira-kira satu ekor ke atas lah, satu ekor ke atas, satu kilo ke atas Sobat Opta. Nah itu pun ada satu ekor, dia menyelinap atau menjadi pura-pura menjadi ikan berwonang seberapa. Padahal itu ikan gentrefly, itu pintar sekali ikan tadi itu seberapa ya. Aduh. Dan dia juga berenangnya larinya ke bawah seberapa. Aduh. Aduh. Nah ini seberapa, saya menemukan ada ikan nih seberapa ya. Dia ini menggigit sesuatu dia di mulutnya. Coba kita datangi seberapa ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ada sesuatu Sobat Opta di mulutnya itu. Itu sepertinya apa ya, bekas umpan kah atau gigit nasi kah atau apa ya? Coba kita ya. Nah, dia mendatangi saya Sobat Opta. Jiti. Biasanya kalau saya swill begini, mudah-mudahan dia datang ya Sobat Opta ya. Sabar. Tunggu. Sobat Opta, yes. Ya Sobat Opta, jadi kita berhasil Sobat Opta ya, mengenai bagian tubuhnya Sobat Opta, ikan giant terbeli yang sendirian ini. Ya kita tarik dulu ke atas. Aduh. Tariknya Sobat Opta. Aduh. Lumayan sekali tenaganya Sobat Opta ya. Aduh. Ya, untungnya saya sudah dapat oksigen Sobat Opta. Nah, itu dia yang Sobat Opta di bawah ngelawan. Aduh. Pelan-pelan Sobat Opta, pelan-pelan kita naikin ke atas. Dia ngelawannya Sobat Opta. Nah, lihat Sobat Opta. Perhatikan Sobat Opta ya. Nanti perhatikan Sobat Opta tuh, lihat di bagian mulutnya Sobat Opta. Di sebelah kanan tuh lihat. Itu ada bekas apa itu Sobat Opta? Lihat. Warna kuning-kuning itu Sobat Opta, kuning emas. Kalau ada yang tahu Sobat Opta komen tadi ya. Tadi itu apa kira-kira? Yang jelas tadi itu saya dapat ada mata pancingnya Sobat Opta. Nah ini kita coba turun lagi Sobat Opta ya. Ya. Tunggu, itu apa itu? Ah, ternyata ikan panjang ini. Nggak tahu ikan apa itu Sobat Opta ya. Kayaknya bentuknya panjang Sobat Opta. Nggak tahu nih bentuknya apa nih, ikan apa namanya itu. Ya kalau ada Sobat Opta yang tahu, boleh komen di kolom komentar itu ya, di bawah itu. Oh iya, dan jangan lupa Sobat Opta, tombol merah yang ada tulisan subscribe itu diklik ya. Terus bunyikan loncengnya. Coba nanti ketemu lagi
di video saya begitu saya upload ya sobat air. Weh, air masih begitu menggeriak, menggeriak apa namanya, menggeriak itu bergelombang sobat apa, karena gelombang di atas cukup besar. Ya, apakah ini pertanda angin selatan yang membawa angin cukup besar dan badai sobat? Ya itulah sobat. Jadi mempengaruhi juga, selain mempengaruhi ikan yang di bawah, jadi mempengaruhi saya juga, yang seakan-akan membuat saya juga dan teman-teman ikutan mabok jadinya karena diguncang dengan gelombang. Lalu sobat apa, jadi kita masih menunggu lagi ya. Ikannya juga belum muncul nih sobat. Dan saya sudah mulai lelah sobat ya, karena tadi beberapa kali turun dan diguncang dengan gelombang yang cukup besar sobat. Hari sudah mulai sore, jadi kita sudah sudahi dulu untuk penyelaman ini sobat. Tenaga saya juga cukup sudah terkuras banyak. Sampai jumpa lagi di video-video saya lagi sobat, dan tonton juga video-video lainnya sobat Rapta di channel Rapta Eko sobat Rapta. Salam sobat Rapta. Yee-y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 ee-